Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il alaminin al musannifin khususan Imam Nawawi wa ila jami'i man hadhara fi hadzal majlis li ta'alum wa ta'lim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu salithu wa salasun. Hadis yang ke-33 An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sangking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, kala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda lau yu'ta an-nasu, lamun diparingi diwenehake sapa an-nasu menungso bidakwahum kelawan dakwane pengakuan-pengakuane menungso lada ayakti podo ngaku-ngaku pendakwa nyelekti dakwa mendakwa sapa rijalun pira-pira wong amwala kaumin ing pira-pira hartane kaum wa dima'ahum lan pira-pira getai kaum. Seandainya manusia itu diberikan atau dibenarkan ya, diberikan dakwah, dakwaan-dakwaan, pengakuan-pengakuan mereka, pastilah orang-orang itu akan mendakwa atau mengaku mendakwa harta mereka dan darah mereka. Artinya begini, kamu tidak boleh mendakwa seseorang mencuri. Hei, Noval, kamu kemarin nyuri uang kan? Nah, enggak boleh. Anu, mendakwa menuduh, ya, dakwah menuduh seseorang mencuri. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan korupsi. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan kejahatan-kejahatan tanpa ada bukti. Kamu kemarin mencuri ya? Loh, apa? Kok aku mau dakwa nyuri? Mau tuduh nyuri? Apa buktinya? Nah. Kamu kemarin nuduh saya membunuh.
kayak si Sambo itu. Apa buktinya? Oh, ada CCTV. Ternyata benar CCTV diungkap Sambo melakukan pembunuhan terhadap siapa kemarin itu? Polisi ya. Terhadap polisi yang menjadi ajudannya. Maka manusia tidak boleh menuduh, mendakwa seseorang. Pastilah seseorang itu akan mudah mendakwa apa? Harta. Mama montorku kui merah didaku masjidan. Kamu nawar, iku montorku terus munggu balik. Wis mau aku milikmu. Maka kamu karo ngaku itu montormu. Mana buktinya? Mana STNK-nya? Mana tanda bukti jual beli? Mana apa kayak kartu apa? Motor itu punya kartu apa itu? BPKB-nya. Nah, itu bukti. Nek kalau kamu tidak bisa membuktikan ya itu bukan milikmu, gitu ya. Lakinil bayina kentapi ne utawi bayina bukti iku alal mudai ngatasi wong kang nuduh. Ndaknya bukti itu harus disertakan, dinyatakan oleh orang yang penuduh. Kalau kamu menuduh harus disertai bukti. Paham ya maksudnya ya? Tidak boleh menuduh seseorang mencuri, korupsi, melakukan kejahatan tanpa ada buktinya. Kemarin kamu menuduh Mas Noval mencuri. Enggak kan? Kalau kamu menuduh Mas Noval mencuri, ya harus membuktikan dengan bukti-bukti. Begitu. Maka tidak boleh sembarangan. Dawe Mbah Bisri Mustafa, tidak semua dakwaan seseorang itu harus dibenarkan. Enggak boleh asal orang itu menuduh terus dibenarkan, harus dituruti, dibenarkan tanpa ada buktinya. Siapapun enggak boleh menuduh dengan tanpa adanya bukti. Wal yaminul anutawi sumpah iku alaman ing atase wong, dan bagi orang yang angkara mengingkari maka hendaknya bersumpah. Artinya sing dituduh Mas Noval dituduh mencuri, sumpah aku wingi gak nyuri. Harus bersumpah. Sekarang malah terbalik. Kalau dituduh nyuri, apa buktinya saya mencuri? Malah kebalik ya. Itu dakwaan terbalik. Jadi kalau menuduh seseorang mencuri harus membawa bukti, dan yang dituduh harus bersumpah. Kalau dia tidak mau bersumpah, berarti dia pencuri, kan gitu. Paham ya? Halo? Enggak boleh menuduh orang sembarangan tanpa ada bukti yang jelas. Tadi contohnya tadi Mas Ubed itu ngaku-ngaku montorku milik Mas Ubed. Didaku. Aku ya. Maka Mas Ubed kalau ndaku harus membuktikan kalau motor itu miliknya. Ternyata dia tidak punya bukti, maka pengakuan milik motorku kok milik Mas Ubed berarti bohong karena tidak punya bukti. Begitu. Oke ya, itu ya. Hadis Hasan rawahu Al-Baihaqi wa ghairuha kadza wa ba'du bis sahihain.
Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya begitulah dan sebagian yang lain di dalam kitab Sahih Bukhari. Lanjutnya al hadis surabi wasalasun utawi hadis kang nomor 24. Hadis yang ke-24 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kala dawuh sapa Abi Sa'id Al-Khudri. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis yang ke-34. Ini dawuh Sa'id Abi Sa'id Al-Khudri. Sami'tu Rasulullah krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sinten Rasul? Kanjeng Rasulullah dawuh. Bagaimana dawuh Kanjeng Nabi dalam hadis yang ke-34 ini? Man ra'a mungkaron minggu mungkaron man utawi sapane wong barang siapa iku ra'a ningali sapa man barang siapa melihat mengetahui mungkaron mingkum saking sira kabeh mungkaron ing perkara kang mungkar barang siapa dari kalian melihat kemungkaran. Nih, dalam syarahnya itu mungkar itu sesuatu yang menyelisihi syariat. Sesuatu yang menyelisihi atau mengingkari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak berbuat zina, kayak tadi mencuri, kayak membuang kulit pisang di tengah jalan, kayak ya membuat kemungkaran-kemungkaran, lah itu bagian dari mungkar. Kalau kalian bareng siapa dari kalian melihat kemungkaran-kemungkaran, fal yughayyir mongko ngubah wong mongko hendaklah ia merubah hu ing mungkar biyadihi kelawan tangane wong. Kalau ada orang yang bertengkar maka kamu hendaknya merubah dengan tanganmu ya dipisah. Mas Ubed karo Mas Zidan kok tukaran. Mas Noval kudu memisah. Itu namanya merubah kemungkaran. Jadi bertengkar itu mungkar, harus dipisah. Kalau ada yang berbuat jahat maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Menurut Syekh Syakroni bahwasanya bisa jadi kemungkaran itu yang merubah hanya penguasa. Pakai tanda tangan, pakai aturan, tidak boleh mengambil hak orang lain, kepemilikan orang lain. Itu nanti bisa yang merubah aturan-aturan itu negara. Jadi tangan di sini dimaksudkan yaitu penguasa. Kayak dulu di Jawa Timur ada doli ya, lokalisasi itu kan tempat kemungkaran, banyak isinya terkait kemungkaran. Maka Bu Risma itu menandatangani untuk menutup apa doli itu. Maka itu namanya
menutup kemungkaran dengan tangan itu penguasa. Penguasa itu tidak hanya pemerintah, bisa Pak RT, bisa Pak Lurah, Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Kiai. Ya, ya. Nek Pak Kiai nanti lebihnya ke Valiu Fa'ilam Yastati, Nek Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi, Pak Presiden. Fa'ilam Yastati mongko lamun ora mampu sapa man. Ora mampu dengan tangannya. Jika ia tidak mampu dengan tangannya, fabilisanihi mongko kelawan lisan. Lisan itu maksudnya ucapane wong dikandani. Nek enggak mampu dengan tangan, ya dengan mulut, lisan. Shhh, nah. Ayo, siapa yang mencuri kemarin? Ini pak. Maka tidak boleh. Lah, melarang, memberitahu, mencegah dengan lisan itu perlu ketika tangan tidak mampu. Menurut Imam Syakroni, yang disebut dengan lisan bisa jadi adalah para alim ulama, para pemangku, ya para orang yang alim, orang yang sering melaksanakan praktek gitu ya. Maka orang yang mampu ya hendaknya kadang ceriwis, cerewet itu perlu dalam hal kebaikan. Melarang untuk mencegah kejahatan itu bisa berlaku, maka perlu ceriwis, cerewet. Maka itu salah satu mengubah kemungkaran. Mas Ubed, nek kamu kok kadang dimarahi budi, itu berarti kamu sedang melakukan kejelekan. Ya toh. Ngono. Enggak mungkin budi nek meneng wae nek amu tenang ini iki budi meneng wae. Ya toh. Nek kapan nek budi nesu-nesu? Berarti kamu ya toh melakukan kesalahan, bahkan melakukan suatu hal yang bahaya. Ya kak, oke kak, ya Mas Ubed. Oh ya, ya Budi. Ngono, Mas Noval yo, nek ibumu nesu-nesu nuki maksudnya piye? Maksudnya awakmu ki ben dadi apik orang lakoni sing elek, ben tidak melakukan kejahatan. Ki Mas apa ki? Mas Faris ya, nek bapakmu nesu karo awakmu, ya mesti awak Mas Faris ki nglakoni kejelekan. Mbah, turune tekan wengi. Go sing main HP terus, gak kenal waktu ki yo, gak apik. Maka harus dirubah. Gak mungkin bapakmu terus nusu-nusu kamu dijotosi, ya kan? Untuk berhenti kan gak perlu jotos. Bisa jadi dengan mulut, lisannya atau ucapan. Tapi ada di beberapa daerah langsung dengan tangannya. Wah, ya ini bisa pelanggaran. Ya, tapi ki, ya maka salah satunya ya kalau nggak mampu dengan tangan, maksudnya kok malah bahaya ya dengan lisannya. Kok lisannya enggak mampu? Fa'ilam yastati mongko orang mampu sapa wong nganggo lisane mencegah kemungkaran kok enggak bisa dengan lisan? Fa bi qalbihi mongko kelawan atine man dengan hatinya. Maksudnya apa? Fa yu'asyiru ajruhum bil lisan fi qalbi dzalikal mungkar alaih. Maksudnya mengingkari kemungkaran. Ya Allah. Kayak kok ane wong wudu ane pinggir laut ya Mas ya. Pas ning Bali iki. Kowe nek gak bisa nuturi ya ya Allah diingkari. Kowe muga-muga taubat. itu maksudnya hatinya mengingkari, tidak setuju gitu. Dan mendoakan. Wa dzalika lamangkono-mangkono karo dakwah dengan hati, melarang dengan hati itu adzaful iman.
selemah-lemahnya iman. Bahkan di dalam syarahnya ada seorang ulama Ma'ruf Al-Karhi. Ini dia duduk-duduk di pinggir gitu, pinggir jalan gitu ya. Kayak ning mungkin ngarepe Bu Umi mamang ngene. Duduk-duduk ternyata ada orang itu naik kendaraan itu. Ning mob, ning truk apa ning kol nggih. Itu ada orang mabuk-mabukan. Orang yang nyanyi-nyanyian gitu. Mungkin enggak bisa kita cegah dengan tangan terus pasang apa paku ben bledos engko malah jatuh semua malah kon nambeli kan. Kemudian enggak mungkin dibungoki, "Wah, haram." Lah engko nek digeruduk malah bahaya. Lah Ma'ruf Al-Karhi ini tidak dengan tangannya, tidak dengan lisannya, tapi dia dengan hatinya. Bahkan beliau ini sambil berdoa, Allahumma khfama farahtahu fi dunya. Jadi sing ning do ning kol apa ning truk kamang Mas. Ayo Mas. Ubet sing ning truk dong mabuk-mabukan. Nek gak iso disegah dengan tangan, gak iso dikandani dengan mulut, didoake. Kayak Ma'ruf Al-Karhi, ya Allah, sebagaimana engkau membahagiakan di dunia. Sedo seneng-seneng. Fa farihum fil akhirah, maka bahagiakanlah mereka di akhirat dengan taubat mereka. Bi taubatihim alaihim fid dunia. Jadi kalau ada orang yang jahat, kita tidak mampu mencegah dengan tangan, tidak mampu memberikan nasihat padanya dengan hati, paling tidak hatinya tidak setuju. Ya Allah, kok ana wong mabuk-mabukan. Itu harus hatinya tidak setuju. Terus didongake sing apik, muga-muga dang to. Bat. Amin ya Robbal Alamin. Wallahu'alam bisawab. Alhamdulillah ngaji kita sudah selesai. Dua hadis tadi. Yang pertama, jangan mudah menuduh orang tanpa membawa bukti. Dan yang dituduh, kalau dia tidak benar apa yang dituduhnya, harus bersumpah. Itu. Yang kedua, kalau ada kemungkaran, kejahatan, harus dicegah dengan menggunakan tangan, dirubah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan nasihat, lisan, ucapan, perkataan. Kalau tidak bisa, terakhir dengan hati-hatinya mengingkari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.